Bisnis perbankan adalah soal kepercayaan dan persepsi. Ketika nasabah merasa sebuah bank mengalami masalah dan berlomba-lomba menarik uangnya, bank yang sehat sekalipun bisa jadi korban. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kegagalan bank terbesar di Amerika Serikat pasca krisis ekonomi dunia pada tahun 2008. Silicon Valley Bank merupakan bank ke-16 terbesar di Amerika Serikat dan merupakan bank favorit para perusahaan teknologi startup dan venture kapitalis terbesar. Selang beberapa hari, bank itu kolaps. Bisikan kalau Silicon Valley Bank berada dalam masalah besar telah menyebar liar melalui pesan di grup dan Twitter. Para pemilik deposito berlomba-lomba untuk menguras rekeningnya masing-masing. Dalam sehari, 672 triliun rupiah telah habis dikuras. Pada tanggal 10 Maret 2023, pemerintah mengumumkan kalau Silicon Valley Bank telah gagal dan telah diambil alih oleh pemerintah. Peristiwa ini membangkitkan kembali memori buruk krisis ekonomi tahun 2008, di mana bank besar juga mengalami kolaps. Pilihan investasi yang buruk, lemahnya pengawasan regulasi, dan kepanikan konsumen menjadi pemicu kegagalan Silicon Valley Bank. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buat yang belum tahu, Silicon Valley Bank awalnya merupakan bank lokal dan sudah berdiri sejak tahun 1980-an. Di tahap awal, pertumbuhannya tidak bergerak secara signifikan, tapi mereka punya bisnis sampingan yang menarik. Di zaman dulu, saat sebuah bank bisa secara sah melakukannya, mereka menggunakan uang milik bank tersebut untuk berinvestasi di perusahaan startup teknologi. Mungkin perlu dipahami, menanam modal ke perusahaan startup tentunya sangat berisiko, dan banyak bank tidak akan berani mengambil keputusan ini karena terlalu berisiko. Tapi, keputusan inilah yang membuat bank ini menjadi dikenal di kalangan penggiat startup. Hingga akhirnya, Silicon Valley Bank menjadi figur penting di dunia investasi venture capital dan startup. Pertumbuhan Silicon Valley Bank baru naik signifikan setelah Presiden Trump menandatangani perubahan regulasi bank di Amerika Serikat pada tahun 2018. Sebagai konteks, bank dengan aset lebih dari 50 miliar dolar perlu mengikuti berbagai regulasi tambahan yang ketat. Regulasi ini muncul setelah krisis ekonomi pada tahun 2008 untuk mencegah hancurnya sistem keuangan sebuah negara karena perilaku bank yang berisiko. Nah, tapi bank dengan ukuran sedang seperti Silicon Valley Bank dan yang lainnya bersatu dan melobi parlemen Amerika Serikat. Mereka meminta perubahan batas asetnya dari 50 miliar dolar menjadi 250 miliar dolar. Dengan alasan, ukuran mereka yang masih kecil tidak akan berdampak signifikan pada sebuah krisis. Dari situ, Silicon Valley Bank tumbuh signifikan. Di tahun 2016, asetnya hanya 45 miliar dolar. Tapi di akhir tahun 2020, asetnya naik signifikan hingga hampir 200 miliar dolar. Nah, dengan uang sebanyak itu, tentu muncul masalah baru. Oke, mungkin kita perlu belajar sedikit soal cara kerja bank. Secara umum, ada dua sisi bisnis yang dijalankan. Di sisi pertama adalah soal konsumen bank, di mana saya, kamu, dan para pengusaha teknologi itu menaruh uang di bank. Ibaratnya, kita memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank karena kita bisa mengambil uang kita kapan saja. Lalu, bank akan menaruh uang tersebut ke produk investasi jangka panjang. Sederhananya, meminjamkan uang itu dalam periode yang lama, misalnya pada obligasi pemerintah dan beberapa produk keuangan lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang normal, semua tidak masalah dan berjalan dengan baik. Tapi Amerika Serikat sedang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Suku bunga yang tinggi membuat keputusan ini jadi beresiko. Mungkin perlu dipahami, pada dasarnya bank adalah sebuah institusi yang rentan. Bayangkan jika semua orang yang punya uang di bank tiba-tiba di waktu yang sama menarik semua uangnya atau tiba-tiba suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah naik luar biasa. Ini merupakan tugas bank untuk mengelola resiko ini dengan baik. Sayangnya, Silicon Valley Bank gagal melakukan dua hal ini. Di awal tahun 2022, suku bank di Amerika Serikat mulai naik dan Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed dengan tegas mengatakan kalau mereka akan terus menaikkan suku bunga hingga laju inflasi terkendali.
Semakin suku bunga naik, maka hal ini akan memberikan tekanan luar biasa pada dunia startup di Silicon Valley. Banyak perusahaan startup teknologi mulai tumbang satu persatu. Efeknya, perusahaan yang merupakan konsumen Silicon Valley Bank akan menarik uangnya dan mau tidak mau Silicon Valley Bank harus mengambil sebuah keputusan yang sulit. Mereka memutuskan untuk menjual semua portofolio mereka di obligasi pemerintah senilai 336 triliun rupiah dalam waktu 24 jam dan mengalami kerugian 32 triliun rupiah. Nah, keputusan ini membuat para konsumennya menjadi panik dan takut. Kenapa? Karena Silicon Valley Bank bersedia menerima kerugian sebesar itu dari sebuah investasi yang sangat aman. Artinya, bank tersebut sudah kehabisan opsi untuk menyediakan dana bagi nasabah yang ingin mengambil uangnya. Dari situ, kepanikan semakin meningkat. Konsumen lalu berlomba-lomba untuk menarik semua uangnya di Silicon Valley Bank. Dalam sehari, 672 triliun rupiah telah ditarik. Harga saham Silicon Valley Bank jatuh 34%. Keesokan harinya, situasi menjadi semakin buruk dan banyak nasabah masih berusaha untuk menarik dana mereka di Silicon Valley Bank. Mereka takut uang mereka akan hilang. Wajar saja, di Amerika Serikat, dana nasabah yang dijamin oleh pemerintah hanya sebesar 4 miliar rupiah. Dan banyak dari mereka punya uang lebih dari itu. Puluhan, ratusan miliar, atau bahkan triliunan rupiah. Hingga akhirnya, pemerintah Amerika Serikat turun tangan. Bisnis bank boleh dibilang merupakan bisnis kepercayaan. Kita percaya bank merupakan tempat yang aman untuk menaruh uang yang kita miliki. Nah, ketika nasabah berhenti mempercayai bank, maka situasi akan menjadi kacau. Ketika nasabah mencium kondisi bank yang sedang tidak baik-baik saja, lalu satu nasabah mulai menarik uang, bola salju ini bisa bergerak begitu cepat. Walaupun bank itu sehat sekalipun, ketika terjadi penarikan dana dalam jumlah banyak, maka hal ini bisa jadi masalah besar. Solusi satu-satunya adalah mencegah kepanikan itu terjadi di awal. Itulah kenapa kita punya lembaga penjamin simpanan, atau dikenal dengan nama LPS, di mana nilai simpanan yang akan dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar 2 miliar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Tujuannya, apabila terjadi hal semacam ini, maka masyarakat tidak perlu panik dan ikut memperburuk keadaan, karena ada pemerintah yang menjamin sesuai syarat yang berlaku. Tapi sayangnya, nasabah Silicon Valley Bank punya uang yang jauh lebih besar dan mereka akan melakukan apapun agar uang mereka bisa kembali. Jadi ketika kasus seperti Silicon Valley Bank, pemerintah perlu memutuskan apakah mau jadi regulator atau penyelamat. Artinya, apakah bank tersebut dibiarkan bangkrut atau diselamatkan. Di kasus ini, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menyelamatkan Silicon Valley Bank dan memastikan setiap nasabah akan mendapatkan uangnya kembali. Tidak peduli apakah uang yang mereka miliki jauh di atas angka yang dijamin oleh negara. Ibaratnya, apabila kamu punya 14 miliar, maka uang kamu akan kembali. Apakah ini happy ending dari krisis Silicon Valley Bank? Atau awal mula sebuah krisis ekonomi yang besar? Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.